ketemu yang kembali Random Lousy. Let's go Random with Lousy. Kali ini kita masih ada di Paper Lily ya teman-teman, dimana di video sebelumnya kita itu udah dapat beberapa item juga kan ya. Dan di video kali ini itu agak stuck sih ya sebenarnya. Aku juga agak bingung atau kemana, karena kita harus ke bawah juga ya kan. Di sini ada beberapa ada satu kunci yang aku nggak tahu buat pakai di mana gitu ya. Dan ada satu apa namanya door gitu yang nggak bisa kebuka. Coba kita ke sana lagi. Di sini nggak ada si monster kan ya. Berarti kita bisa masuk ke sini. Nah, metallic bar ini yang nggak bisa kita buka. Aku juga nggak tahu. Kayaknya kunci. Oh bisa, astaga, kalau gitu dari kemarin kan aku kunci. Kita juga masih butuh fuse ya, masih ada satu fuse lagi. Ada sumur, kita rotate aja lah ya, gak apa-apa. Walaupun ya gak apa-apa lah, save-save-nya masih deket kok. Nanti kalau misalnya jadi ending masih ngulangnya gak terlalu. Oh, rune, kita dapat rune. Berarti kita bisa kasih ke si rune. Kita dapat apa ya? Jadi kalau kita kasih sesuatu sama si Rune itu bakal ngasih kita balik gitu ya. Kadang item-itemnya itu ya dibutuhin sih. Rune, nih, aku punya Rune buat kamu, Rune. Screwdriver. Oke, kita dapat screwdriver. Kita save dulu aja. In case atau ya ntar gimana lah, juga nggak tahu, bingung. Ini juga masih ketutup, aku juga nggak ngerti. Ada tombolnya, emang bisa. Control the gate. Oke, press boleh. Oh bisa. Wih, ya kita udah buka yang dari fuse itu ya. Oke, ada meeting table ya. Meeting room or something. Kayaknya mereka ngapain ya meeting ya? Aku juga nggak tahu sih. Siapa yang lagi meeting? World domination, Windows lead. Oh, agak sedikit pusing lah ya, nggak tahu kenapa. Baiklah, kita ambil ini. Valve. Oh, Pentagon. Boleh. Kita butuh valve kok. 3 ya, berarti butuh satu lagi buat di itu di bawah. Imposing window. Aku juga gak ngerti ya. Bisa kita dobrak kah? Code, ada code, katanya check. Coba kita cek. Meeting 221 notes. Buat apa tuh? Oh, membernya semakin bertambah katanya. Oh, gak setuju sama si Lilith. Atau untuk melengsarkan si Lilith lah ya. Ah, mereka planning buat mengeluarkan si Lilith. Coba kita pakai gitu. Astaga, aku juga nggak tahu sih kalau misalnya kita pakai. Oh, kegedean dong, kegedean. Too big for you. Tapi nyaman katanya. Kayaknya siapa yang pakai ini? Ah, kenapa? Lacie? Lacie? What's wrong? Ah. Cie, kamu bangun. Wah, tapi itu siapa ya? Kayaknya itu mirip si sensory overload. Kayak mirip si Lilith. Kayak mirip si Lachie ya, tapi versi besarnya ya. Tapi dia Lilith. Mungkin aku juga gak ngerti sih mereka siapa, maksudnya kadang kan gak dijelasin juga ya. Kita belum dapat penjelasan ya, masih chapter 1 teman-teman. Jadi kita ini aja lah ya, kita udah dapat valve-nya ya. Oh, kurang satu. Kita punya screwdriver sama masih ada satu kunci yang entah di mana gitu ya. Wah, itu kunci dipakai di mana sih? Tapi kayaknya screwdriver kita bisa pakai di sini sih. Tunggu sebentar.
Kalau nggak salah ada fan yang bisa kita buka pakai screwdriver, ya nggak? Nah kan bisa bener. Yaudah berarti kita bakal masuk ke dalam nih, ke dalam ventilasi lagi nih kita ya. Aduh, semoga nggak ada apa-apa lah ya. Lili, laci ya. Duh, paper lili ya, laci ya. Aduh. Oke, kita. Dia nggak mau masuk lagi ke ventilasi ya, karena terlalu sempit. Tapi kita nggak bisa balik loh. Kita stuck. Tapi ada pintu gitu ya. Ada screen di sini. Terus security camera from somewhere. Banyak pintu katanya. Ah, ada sirup juga. Baiklah, ada fuse. Akhirnya kita mendapatkan fuse. Fuse-nya sudah lengkap. Katanya labirin. Tapi the map doesn't make sense. Ya sudahlah, kita cek-cek dulu. Kita keluar lewat pintu ini gimana? Oh, ini ke sini. Baiklah, kita coba plank. Pakai plank, untungnya ada plank. It's done. Kita bisa keluar, guys. Mari kita keluar saja. Kita fuse-nya udah dapet. Terus bentar, apa lagi ya? Kita kan udah dapet fuse. Kita udah punya kunci screwdriver. Valve-nya masih 3, kurang 1. Ini juga ada kunci, gak tahu buat apa gitu ya. Tunggu, ini ke tempat ini ya, ke tempat yang itu ya, yang tadi sumur itu. Berarti bukan. Kita mau cek dulu ke sel-sel itu. Harusnya sih ada yang bisa diambil ya dari sel itu ya. Dan kita juga bisa ninggalin sisa sih sebenarnya. Sini. Oh benar, ada valve. Oke, kita dapat 4 valve ya. Ini juga bisa lagi. Wah, tadi kayak ada merah-merah ya. Saya join the party. Baiklah, kita udah punya 4 valve. Dan fuse-nya juga udah ada 2 lagi yang baru. Jadi kita bisa ngejalanin elevatornya sih. Cuma gue masih penasaran, ini kunci pasti dipakai di suatu tempat. Kalau misalnya udah beres dipakai, harusnya kuncinya hilang kan biasanya. Tapi ini kuncinya nggak hilang. Aneh sekali memang ya. Kita lihat dulu sorok mesin running lonely. Oh, ada koin lumayan. Terus ini nah buat di valve sini ya. Oke, kita ngurusin dulu yang fuse aja. Take a closer look. Nah, ini dia teka-tekinya, pokoknya harus jadi 55 ya. Kayaknya ini ketukar deh sama yang bawah. Terus bentar coba ya. Ini 15, ini 10. Nah, beres. Good job. Udah sih harusnya. Elevatornya udah. Nah, tinggal ini ya. Ada tulisannya yang pertama itu kotak atau square. Kita langsung turn aja. Habis itu, ini apa, bulat ya? Nggak ada bulat. Pentagon. Apa sih itu? Oh, pentagon. Aku ngeliatnya bulat. Maaf, teman-teman. Pentagon. Terus yang ini itu star ya harusnya. Iya kan, itu star kan, soalnya ada runcing-runcing gitunya. Kita turn aja langsung. Terus yang terakhir itu diamond. Diamond handle. Sambil turn aja. Oke, kayaknya water levelnya udah turun sih seharusnya. Ada orang itu. Untung saja saya tidak kesana, Bung. Berarti kita bisa naik lift ya. Oh iya, kita bisa naik lift. Kita coba ke, berarti ini B1. Coba ke B2.
B2, B3, B4. Ada sisa ya. B2. Oh, ini di tempat itu. Sama aja berarti. Berarti ke B3 coba. Aduh. Semoga aman-aman ya. Lama juga katanya. Iya. Kira-kira di bawah ada apa ya? Gak tahu juga sih. Saya juga gak tahu, say. Kayaknya gak terlalu ide baik deh buat ke bawah. Tapi apa yang aku tahu, kita punya pilihan. Kita kesini juga udah bagus katanya. Oh, objective updated ya teman-teman. Find the curse door. Itu. Oh, di bawah masih ini banjir katanya. Ada ini. Ah, ini udah. Udah beres water levelnya, si rune juga udah hilang. Kita save dulu ya. Siapa tahu aja kita ini daripada jauh-jauh ya kan. Berarti udah beres ya semuanya ya. Coba kita cek dulu. Siapa tahu kalau misalnya water levelnya udah apa namanya udah kebuka, udah turun, kita bisa kebuka. Ini yang jam ya. Tapi nggak ada apa-apa sih di jam sini. Aku juga nggak ngerti. Menunjukkan apa gitu ya. Harusnya kan itu bisa jadi clue atau teka-teki atau apa gitu. Tapi aku nggak dapet. Aduh. Ya sudahlah kalau begitu. Ini juga masih tidak bisa. Berarti kita bisa ke paling bawah lagi sih. Naik lift ya. Cuman kita bisa kanan juga kan. Yaudah kita ke bawah dulu deh. Soalnya kan kita bisa apa namanya naik turun, naik lift ya. Kita ke B4. Oke. Aduh. Eh? Loh. Kenapa? Itu apa? Kayaknya water splashing. Bukannya kita udah ngosongin airnya ya? Iya, kita udah ngosongin airnya. Kenapa ya? Kok masih aja? Oh iya, kita bisa pencet ke apa tombol naik ke atas. Bisa nggak? Laci? Laci? No, no. Ah, kita terjebak, guys. Ditanya elevator ada emergency exit somewhere. Do you see anything like what? Exit atau apa gitu? Gak tahu. Ya, yaudah deh kita mending coy. Say, kamu cowok loh. Harusnya kamu bisa berpikir. Ah, gimana dong? Ada emergency. Oh, sailing. Iya, kita coba dulu sampai agak penuhan. Nanti itu. Aduh, dingin ya. Kamu dingin gimana dengan aku? Say. Wah, mereka udah berenang-renang lagi. Ayo kamu coba cek sailingnya. Bisa didobrak nggak? Say. Say, bisa nggak say? SAI. No dice. Aduh, nggak bisa. Bahkan nggak ini sedikit pun. Aduh. Kita salah ya teman-teman. Hari ini kita nggak usah ke paling bawah ya. Berarti di paling bawah itu masih banjir. Drowning. Ya, sudahlah. Apa yang terjadi setelah itu lebih baik dilupakan katanya. Deep sea. Aduh. Berarti kita cuma bisa ke kanan ya. Baiklah, kalau gitu kita ke kanan saja, teman-teman. Ada mailbox di sini dan rumah, pintu. Apa curse door? Kenapa ada rumah di underground katanya? Juga nggak tahu. Say. Ah, ada mailbox katanya. Mungkin seseorang tinggal di sini. Oh, kalau ada entrance di sini, mungkin ada exit juga di sana. Ya udahlah, kita coba aja kalau gitu ya. Say, kamu untung aja kita sama si Say loh. Coba kalau kita ninggalin dia.
Oke, ini rumah orang, jadi jangan ngadi-ngadi kamu ya, laci ye. Mari kita permisi. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Kita duduk lagi. Floor lamp. Painting mostly just blue. Dipegang? Boleh. Powder blue katanya. Stick on your finger. Oke, kita wipe. Kita terkuncai di sini. Tapi lukisannya aneh-aneh ya. Ada butterfly, ada cutscene teman-teman ternyata. Tunggu sebentar. Eh, Sai, ini rumah orang. Jangan ngadi-ngadi kamu. Sini katanya. Aduh. Oh. Tempat ini aneh. Oh, di hallway aja udah penuh dengan apa? Muka-muka aneh ya? Enggak, maksudnya. Tapi ya, kenapa nyaman gitu ya tempat ini tuh? Kayaknya didekorasi dengan penuh cinta atau hati-hatilah. Now it's cozy. Kamu ngapain? Kita bisa relax di sini untuk sebentar lah. Ya, kayaknya bad idea deh. Oh, kalau kita diam-diam ya nggak akan ada yang tahu lah ya. Kamu capek juga kan? Iya sih, kita butuh istirahat. Baiklah, kalau gitu kita mengikut si Sai aja lah ya. Creepy but cute fireplace. Oke. Kamu burning things maksudnya gimana? Peaceful. Peaceful. Good conversation. Iya, aku nggak terlalu bagus so. You are fine katanya. Jadi kenapa kamu melakukan ritual ini gitu ya? Normal people. Oh, yang nggak punya apapun. Apa namanya? Di dunianya gitu ya? Atau cuman mereka bodoh? Kamu yang mana? Bodoh mungkin. Baiklah. Jadi deal kamu apa? Kamu nggak usah kasih tahu kalau misalnya kamu nggak mau, tapi aku akan mengganggumu sampai kamu kasih tahu gitu ya, atau sampai kamu meninggalkanku. Yep, oke, kita sempat mau meninggalkan dia ya, tapi ya udahlah, nggak jadi. Untung aja ada teman juga ya kan, kita bisa sama dia gitu kan, ada teman ngobrol lah ya. I have nothing better to do. Oke, jadi kita cerita nih dari awal nih. Ada sesuatu yang salah di dalam diriku gitu ya. Tapi kayaknya aneh kalau misalnya aku yang ngomong. Aku mendengar. Mungkin aku dirasuki. Atau mungkin aku antara dirasuki kalau nggak dikutuk katanya. Kayaknya sejak aku kecil. Dulu aku selalu berpikir ada awan-awan hitam yang mengikutiku kemana-mana gitu ya. Membuat orang-orang lari dariku, membuat mereka membenci aku. Mereka selalu mempunyai ketakutan lah ya. Jadi hatred atau anger, kebencian atau kemarahan. Bahkan dengan binatang pun lebih buruk ya. Si dogi bakal menggonggong, aku bakal bahkan nggak bisa deket sama kucing buat ngelus-ngelus gitulah ya intinya. Atau nggak sekarang aku mencoba untuk membeli sesuatu di apa namanya toko dan gagal. Oh ya, dia membeli itu apa, eclair coklat ya teman-teman. Aku benci kalau aku nggak bisa melakukan sesuatu yang simple seperti itu. Just being around, berada di sekitaran tuh membuat aku tegang dan agresif. Aku sebenarnya aku nggak kayak gitu gitu ya. Aku punya memori tentang masa kecilku di mana semuanya itu baik-baik saja gitu ya. Mungkin sesuatu berubah dan tiba-tiba saja semua orang berperilaku berbeda denganku. Okay. Untuk waktu yang lama, aku kira itu semua adalah salahku gitu ya. Mungkin aku hanya rusak atau berbeda, atau aku melakukan sesuatu yang salah yang membuat orang-orang itu mempunyai alasan untuk membenci aku. Tapi aku sekarang lebih baik. Aku tahu kalau itu tidak mengubah bagaimana rasanya. Maksudnya gimana?
dalamku, apapun itu, membuatku terjauh dari semua orang. Bahkan orang tua pun ku benci berada di sekitarku. Oh gitu sih, orang tuanya. Mereka meninggalkan rumah untuk seminggu waktu itu dan membuat alasan kalau aku itu bisa ikut atau enggak gitu. Jadi nggak boleh ikut lah ya. Kita nggak boleh ikut mereka pas pergi seminggu itu. Jadi selalu ada alasan gitu ya. Kakakku atau si Hiro gitu yang selalu ada untukku. Oh, untung ada si Hiro dong. Aku tahu ini susah, tapi dia tidak pernah gagal. Falters, tanpa dia aku... aku gak pernah mencoba gitu ya, untuk menjadi lebih baik selama ini. Ritual ini ya, terakhirku ya. Kalau aku gagal, ya mungkin aku menyerah aja lah ya. Gimana lagi? Aku gak bisa hidup kayak begini katanya. Kamu harus tahu tentang ini katanya. Kamu kan udah berada di sekitarku ya. Kamu gak merasakannya? Biar aku lihat. Si Sai kaget kan jadinya. Iya, kamu benar. Kamu punya aura yang aneh gitu ya dan sangat berbahaya. Tapi gak menggangguku sih, benarkah? Ya, mungkin aku lebih buruk. Aku menjadi lebih buruk, maksudnya gimana sih? Gak aneh juga ya. Mungkin ada yang aneh dengan dirimu. Apakah bukan human ya dia ya? Possess girl. Rune bilang possession itu bukan sesuatu, tapi mungkin kutukan katanya. Tapi kamu gak beli kan? Jadi kamu kenapa gak coba buat exercise tuh? Aduh, apa sih namanya? Kayak ya dibersihin gitulah ya, pokoknya exercise gitu ya. Aku udah coba gitu ya. Aku gak akan datang ke sini kalau aku udah coba dan berhasil. Ya gitulah ya intinya. Iya juga ya. Pintar. Gak ada perubahan, tidak ada. Kamu udah coba apa namanya? Ngelempar garam ke dirimu sendiri. Oh, very funny. Kayaknya kamu lumayan tahu banyak ya tentang tempat ini dan ritual. Ya, aku ngelakuin ritual untuk meluang di waktu kosong lah ya. Apa? Kamu masih belum nih, Soy? Idiots don't die dong, dia bilang. Start saya deh. Iya, aku pingin ke lighthouse tuh. Jadi kamu pingin ke lighthouse gara-gara itu? Iya benar, seorang kasih tahu kalau misalnya ada yang bisa bantu di lighthouse, yaitu si... did you hear that? Tamu? Tapi tidak diundang. Aku bingung. Fire, api. Hentikan, katanya. Smell. Lilit? No. Maksudnya apa? Maksudnya kita lilit gitu? Tuhan, antara kita itu lilit ya, karena agak mirip sih dia sama si Lilith tuh. Atau enggak kita itu dimasuki arwahnya si Lilith. Not you again. Pergi. Aduh, lacie. Ada-ada aja kamu ya. Ya, kita di tempat beginian lagi. Pokoknya antara... gimana ya, antara kita kemasukan si Lilith apa emang kita Lilith gitu ya. Kita cari apa exit lagi. Kita coba dulu yang di bawah deh kalau gitu. Oh, gak bisa tetap ya teman-teman. Jadi emang harus ke atas. Sekarang pintunya jadi 3. Iya betul ya. Coba kita masuk yang pertama deh. Soalnya yang pertama bisa keluar masuk. Oke, ini masih sama sih, bla 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 kayak gitu lah ya.
kita run. Aduh, itu dia orang-orang yang mengetawai kita, mentertawai kita. Oke, kita dapet. Oh, udah gak ada si itunya, siapa namanya, si lemarinya. Biasanya kan kita kalau mau bangun dari mimpi kan harus masuk harus keluar lewat lemari ya. Baiklah, kita coba pintu yang kedua kalau gitu ya. Ini nih yang di rumah sini, Mother. Mother, pergi katanya. Ya, ini juga dapat red item, nggak tahu buat apa. Coba dikunci ya, berarti memang benar kita harus masuk lewat yang ketiga. Kita cek-cek dulu aja, the door doesn't open dong. Udahlah, memang harus ke sini. Aduh, ini di mana? Sekolah ya? Wah. Student, itu dia. Dia yang ngutuk burungnya sampai meningsoy. Apaan? Kalau dia bisa membuat burung itu meningsoy, berarti dia juga bisa. Kamu, ah? Eh, Bulai. Itu burung terbang. Ya, aku nggak tahu lah. Kok jadi nyalain kita sih? Eh, nggak bisa lagi. Hey, bukan salahku. You disgust me. Enak aja. Hey, aku nggak ngelakuin apa-apa. Itu burung kalau misalnya terbang, ya terus meningsoy depan meja aku, terus aku yang ini gitu. Hah? It the bird? Apa-apaan sih? Hey, kalian nggak boleh kayak gitu ya. Eh, enak aja loh. Hey. Wah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. This isn't real. No lah. Gak bisa lah. Ini gak ada pilihan lain sih. Tapi kenapa? Kenapa? Hey. Take the apa tuh? Ah, obtain. Hah? Enggak lah. Jangan. Tapi kita gak bisa ngapa-ngapain. Antara eat the bird, step south. Gimana dong, aku nggak tahu. Aku juga bingung gimana caranya keluar. Aku nggak mau ngelakuin semuanya. Coba kita pakai. Bisa dong. Salah. Ya lah cie. I'm sorry. Tapi aku nggak mau makan buruknya. Harusnya bukan yang si student ya. Harusnya si Bulai aja ya. Ah, ya juga ya. Ya, elah. Wah. A strong force. Push aja lah. Wah, gimana lagi dong? Aku juga, aduh. Nggak ngerti. Masa kita disuruh makan burungnya nggak akan bisa. Tapi kita juga salah sih. Harusnya kita nggak ngelakuin itu ya. Aduh. I'm so sorry. Aku keluar katanya. Si Sai masih di dalam. Sai, kamu bisa keluar apa? Itemnya juga hilang katanya. Tanpa doorknob, aku gak bisa pulang katanya. Objects updated. Find an exit, find your items. Sai. Kamu masih di dalam. Kalau dia demon, harusnya dia bisa punya kekuatan buat keluar kan ya? Apa dia cuma gak peduli? You shouldn't stay here. Kamu gak boleh di sini. Kalau monster lady itu dengar lagi, kamu bisa dalam masalah katanya. Kamu benar. Ya udah, bye bye. Kamu kemana? Aku mau jalan-jalan dulu di sekitar, mencari exit juga. Kamu gak mau ngeluarin aku? Iya. Astaga, Sai. Ya udah.
kita juga bisa keluar ya, aneh ya. Kita save dulu kawan-kawan, in case kita lanjutin dulu sedikit ya. Ya, save-save-nya habis lagi. Kita harus timpa ya kalau begitu. Tidak ada cara lain. Baiklah. Tunggu. Kamu tadi mau beli apa? Beli apa? Kamu mau beli sesuatu kan tadi di toko katanya. Kenapa kamu nanya? Cuma penasaran. Coklat eclair ya. Kamu suka eclair? Cuma coklat? Ya, apakah kita harus diskusi? dia boring katanya. I'm bored now, not later. Okay, udah. Udah. Oh, kita kasih tahu nama kita, baiklah. Menemukan exit dan supaya nggak ketemu sama si monster itu ya. Aku harus nolongin dia dulu, kayaknya iya deh. Kayaknya kita butuh sisa ya deh. Wah, touch. Oh, powder red. Red powder ya. Aku lihat lukisannya monster semua sih ya. Ini ada yang kuning, ada ke atas. Tentu saja dikuncai. Bawah. Wah, ini perpustakaan ya. Wah, ada buku banyak banget tuh. Segala macam dia. Itu ada yang nyala lagi satu. Oke, boleh baca. Jangan dites lagi. Powernya sangat kuat gitu ya. Tuh kan, apa kita kemasukan arwah si Lilit gitu ya. Jadi ya, ambillah boleh. Eyeball. Buat apa lagi eyeball? Boleh. Are you upset? Tidak. Kamu kayaknya lagi melamun. Glenn. Kita sempat nemu nama Glenn loh di ini, di map yang si Rune itu. Tapi apa ya? Di mana ya? Kita nggak nemu si Glenn sih. Wah, sebenarnya banyak banget misteri yang bisa kita bongkar, tapi mungkin aku kurang teliti ya. Aduh, takut banget deh. Large painting, bot eye. Missing bot eye. Oh. Missing, kita udah dapat satu ya. Oh. Oke. Okay. Over here. Wah. Apa itu? Itu tanaman apa spider sih? Tapi I will do it, I suppose. Kamu siapa? Aku gak punya nama. Mr. Nice is roaming. Oh, dia keliling-keliling katanya. Miss Nice. Oh, I think I have met her. Yes, I saw that. Kamu membuat dia crazy gitu ya. Padahal aku gak apa-ngapain loh. Aku harus keluar dari sini. Aku mencari curse door katanya. Tentu saja kita punya tujuan yang sama. Untuk avoid you wondering. Oh, dikanya dia bakal bantu. Jadi nama kamu? Kalau di Solitary Life tuh kamu gak butuh nama katanya. Kamu bebas mau panggil aku apa aja. Ya udah, spider deh. Orang mirip spider kok kamu. Gimana aku keluar dari sini? Ada objek-objek aneh di sekitar sini, di tempat sini. Kamu harus cari cara buat unseal them. Kayaknya itu di seal gitu ya, di lock gitu ya. Terus kita harus unseal atau unlock. Oh iya, barang-barang aku. Kamu akan mendapatkannya ketika kamu keluar dari sini. Baiklah. Itu? Oke, pergi. Aduh, gimana ya? Help Sai find unseal 5 item loh.
kita coba balik lagi. Ya, spidernya di fasenya di broke dong. Very long nail. Wah, aku ngeliatin lukisannya sebenarnya bagus sih, cuma yang monster-monster doang sih. Ah, pintu keluarnya. Ya, the door is gone. The door is gone. Ini juga ada yang biru. Boleh? Powder blue. Desainnya bagus sih, cuman ya monster semua ya. Maksudnya apa ya? Siapa tuh ada clue gitu di lukisannya? Wah. Betap. Cek, boleh deh lah dicek. Aduh, leci ya. Gue gak ada apa-apa ya. Eh, maksudnya gak ada. Kamu gak akan apa-apa ya. Oke, kita dapat kunci. Bulannya 3 dong. Mana bisa di sini bulan 3 ya? Gak ada clue ya lukisannya. Kita bisa lock. Oh, singing on the other side. Kayaknya itu si itu deh. Si Mr. Knife deh. Eh, si Miss Knife deh. Kita ke sini. Oke. Okay. Ada pot gede gitu kayak di penyihir-penyihir gitu lah ya. Stuh katanya. Boleh kita setir aja. Segala kemungkinan kita coba aja lah. Aku gak tahu lagi harus ngapain. Fourth blessing. Keempat katanya. His leg. Empat kaki. Maksudnya apa? Fourth yang keempat itu kaki. Take with you. Boleh? Ya, gak bisa diambil semua katanya. Ada kaki dong. Oh, eyeball. Ada frog juga. Oh, itu kaki. Oh, nyam-nyam-nyam sekali ya. Kita gak bisa naik sih. Tapi cek-cek aja. Ada key juga. Banyak banget key. Ini cutting board. Baiklah. Kita ke mana dulu ya? Ke sisai, tapi ke sini dulu deh. Ini kan tempat yang apa namanya? Yang kita awal ketemu si Miss Knife ya. Ada teapot penuh water, ada telepon tapi enggak ada dial tone, ada flower, ada warning sign tapi enggak jelas gitu ya. Terus ini apa? Says medium light. Music, butuh musik, objective update, dim light, meet apa aja gitu ya. Ini dim light, flower crown, once in a month, flower crown, medium light, alcohol twice daily, water, water. Maksudnya kita butuh musik gitu, jadi pakai ini. Aduh, nanti dia kesini gak sih? Si Miss Knife nanti kesini gak sih? Coba cek. Thank you. Oh, oke. Alcohol, food, flower ya. Tunggu, ini flower ada. Kita kasih-kasih kaktus biar dapat crownnya. Abis itu ini bisa nggak water? Kan dia nggak bisa ngebedain antara alkohol sama water sih tadi bilangnya. Oke, thank you. Berarti tinggal si ini, dia itu butuh meat ya teman-teman. Food di dapur sih. Masa kita kasih kodok? Aduh, kodok kah? Kodok green frog. Ya udahlah, kasih aja lah. Nih. Thank you. Oh, dapat apa tuh? Lockpick, lumayan banget. Oke, kita punya lockpick. Kita berarti balik lagi aja.
Nah, si ini matanya aku udah punya. Oke. Ih. Tapi ini jadi hilang ya. Enter the painting. Jangan dulu enter. Kita nggak bebasin dulu si saya aja deh. Apa ke sini dulu ya? Tunggu sebentar. Nah, ini dulu ini. Si saya dulu aja lah ya. Daripada kan. Say, aku udah nemu kunci tapi nggak tahu yang mana sih. Aku ngobrol sama spider. Kamu ngobrol sama spider? Aneh katanya. Udah, tenang, aku bakal ngeluarin kamu. Udah ada 3 kunci nih say di sini ya. Sama-sama. Oke, say join your party. Aduh, ini udah lama sih videonya, tapi aku gregetan. Apa kita save dulu aja lah ya? Siapa tahu kan? Daripada tiba-tiba ada masalah atau apa, jadi kita ngulangnya nggak terlalu ini ya. Ini nih, lock kan? Kita bisa buka. Oke, bisa masuk dong. Wah, kamarnya ya? Remote control. Oke. Itu lukisan. Apa itu? Third blessing, yang ketiga. Water. Tiga water. Ingatin ya, 3 water, 4 lake ya. Aku takutnya dia butuh sih. Oke, bed is too large. Luxury. Ini combination ya, elah kita nggak punya unlock ya, kita nggak tahu clue-nya lagi. Kita kemana lagi ya? Sini, jangan dulu deh. Kayaknya mending udah dulu deh. Videonya udah terlalu panjang, biar nggak terlalu inilah ya. Kalian juga nanti terlalu pusing gitu ya. Yang penting kita udah sampai di sini. Ya, kita save dulu. Kita udah kebebasin si Sai juga. Kita butuh 5 apa namanya? Di rumah si Miss Knife ini kita butuh 5 objek ya, teman-teman. Special item 5 special item. Terus nanti kita unseal setiap itemnya. Nanti aku bakal lanjutin next video biar kita keliling-keliling bareng biar gak terlalu lama ya. Kalau begitu, sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Sekian by Random Lousy. Let's go, Random Lousy. Bye-bye. See you.